الحمد لله رب العالمين ولا كمة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخواني رحمني ورحمكم الله Kita lanjutkan kembali pengajian kita dalam membaca Sittatu mawal di As-Sirah 6 tempat pelajaran penting dalam Sirah Nabawiyah Ya sekarang kita masih di tempat yang keempat atau tempat yang kelima ya yaitu kisah tentang hijrah dan beliau sudah katakan bahwa sejatinya bahwa pelajaran dan renungan pada kisah hijrah ini sangat banyak faidah-faidahnya petikan-petikan hikmah yang banyak itu tidak bisa disebutkan secara keseluruhan tetapi kata beliau yang saya inginkan di sini adalah satu masalah, satu petikan hukum. Itu kata beliau di antara sahabat ya, ketika diwajibkan berhijrah ada yang tidak berhijrah tetap di Mekah. Ya, merasakan uh, tekanan, merasakan kedzaliman. Ya, mereka lebih memilih tinggal bersama orang musyrikin daripada untuk berhijrah walaupun mereka ya tidak membenci agama Islam mereka tahu bahwa agama Islam itu yang benar dan mereka tidak juga mencintai agama orang, -orang musyrikin tidak membantu mereka hanya bersama mereka di Mekah saja tinggal mereka ya tidak berhijrah sebabnya kata beliau? Ya, cinta kepada keluarga, harta dan tanah kelahiran. Maka nah, tatkala mereka yang tidak berhijrah ini ya, keluar berperang bersama para musyrikin melawan para sahabat yang sudah berhijrah, ya, itu pun mereka keluar dengan terpaksa. Nah, itu tipe bahasanya sebenarnya. Ya, itu tipe pembahasannya. Sebenarnya mereka tidak mau keluar berperang. Karena mereka tahu yang akan kita perangi ini sama sahabat, teman-teman kami dulu di Mekah sebelum berhijrah hanya terpaksa kenapa terpaksa ia didolimi oleh orang musyrikin kalau tidak iya tinggal di situ tidak berperang paham ya nah, itu titik pembahasannya sebenarnya di situ makanya beliau katakan bahwa para sahabat mengetahui keadaan mereka makanya sahabat ketika memanah dan ia. mereka terbunuh itu sahabat yang berhijrah memanah dan mereka tidak tahu siapa yang mereka panah itu ternyata mereka dengar kabarnya si dan si puluhan. ternyata sahabat yang tidak berhijrah yang kena maka mereka mengatakan apa kotalna ikhwanana kami membunuh saudara-saudara kami jelas ya nah, mereka tahu bahwa mereka itu terpaksa tinggal di situ tidak berhijrah iya kemudian di sini juga beliau jelaskan yang beliau tekankan pelajarannya faidahnya yaitu di dalam ayat ya ketika sahabat radhiyallahu taala yang tidak berhijrah itu ya yang tidak berhijrah sebagian sahabat ya itu turun firman Allah Subhanahu wa taala ketika mereka terpanah ya, sahabat yang berhijrah mengatakan qatal na ikhwanana kami membunuh saudara-saudara kami maka turun ayat innalladzina tawaffahumul malaika zalimi anfusihim sungguh orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat yang mendolimi diri, diri mereka sendiri. Ketika malaikat datang kepada mereka bertanya, kau kenapa kalian, bagaimana keadaan kalian? Paham ya? Nah, mereka tidak mengatakan bagaimana keyakinan kalian. Saya mau tahu keyakinan kalian. Apa yang kalian yakin tentang Islam? Apa yang kalian yakin tentang agama musyrikin? Malaikat tidak bertanya seperti itu, tapi malaikat mengatakan bagaimana keadaan kalian baik-baikkah atau kalian masih tertindas? Ya, makanya jawaban mereka dalam Al-Quran, kalu kunna mustadafin, kami tertindas, lemah. Nah, makanya ditanya lagi oleh malaikat, kalu alam takun ardullahi wasiyah fatu haji rufiha. Ya, malaikat mengatakan, bukanlah bu bukankah bumi Allah itu luas? Kalian berhijrah kepadanya. Nah, Syekh berikan faedah di situ petikan faedah. Ketika mereka mengatakan kami tertindas, ya, kami lemah. Malaikat tidak mengatakan kamu bohong. Iya. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, tiga orang yang paling pertama dipanggang oleh api neraka. Iya, orang yang berjihad di jalan Allah yang mati terbunuh di jalan Allah ditanya pada hari kiamat, "Apa yang kamu amalkan?" Dia mengatakan kotal Kotal fisabilik. Qataltu fisa bilik saya terbunuh, berperang karena mu ya Allah, kata Allah apa? Kazaftum, kadabta kamu bohong. Kamu berperang, kamu paling depan untuk dikatakan kamu berah, berani. Maksudnya apa? Alasannya dia katakan saya berperang di jalan mu Allah salah, ya kan? Makanya Allah menjawab, kadabta kamu bohong. Nah ini mereka ditanya, bagaimana keadaan kalian? Mereka mengatakan kami tertindas. Apakah malaikat mengatakan juga kazafta kamu bohong? Apa jawaban mereka? Apa jawaban malaikat? Hah? Tidak. Malaikat mengatakan, kenapa kalian tidak berhijrah? Berarti malaikat mentakrir, menetapkan bahwa memang betul mereka tertindas. Paham ya? Itu titik pelajaran juga yang boleh saya ingatkan. Iya. Baik. Wa amma ha'ula'i falahum falam yukadzibuhum. Adapun mereka-mereka ini, para sahabat, falam yukadzibuhum. Mereka tidak didustai oleh malaikat. Bahkan malaikat menjawab, kalu fi alam takun ardullahi wasiyah. Bukankah bumi Allah luas kalian berhijrah ke sana? Taib. Sampai situ ya. Kemudian kata beliau rahimahullah fahad Ya. Ketika malaikat mengatakan, bukankah bumi Allah luas? Makanya Allah setelah itu menyebutkan bahwa ilal mustad'afin. Ya, ke, ya dibolehkan berhijrah kecuali orang-orang yang lemah tidak mampu melakukan perjalanan dari kalangan laki-laki dan perempuan dan anak kecil yang tidak mampu tidak memiliki kemampuan untuk ya, keluar dan menempuh jalan berhijrah ini perbolehkan adapun nah, mereka semuanya mampu ya tetapi ya itu mereka lebih cintai tanah kelahiran mereka sehingga mereka tertindas di situ jelas ya baik Nah, beliau ingatkan di sini satu perkara. Kata beliau, "Fahaza awdahu jiddan. Anna ha'ula'i kharaju minal wa'idi falam yabqa syubhah." Ya, perhatikan. Ini saya ingatkan. Ini sangat jelas. Sangat jelas. Bahwa mereka, mereka, siapa mereka? Hah? Siapa mereka? Sahabat yang tidak berhijrah. Dengan kisah yang kita sudah ulangi tadi, kita sudah ulas kembali yang pertama lalu, ya kan? Turun ayat bahwa mereka itu ya. tertindas di situ. Kata Syekh, ini sangat jelas bahwa mereka khoroju minal wa'id, keluar dari ancaman. Hah? Ini kan ayatnya ada, ada ancamannya terakhir. Coba untuk buka surah An-Nisa ayat 97. Ya. Yeah. Ilal mustad'afin kecuali orang-orang yang tertindas, yang lemah. Dari laki-laki maupun perempuan yang anak dan anak-anak yang tidak mampu melakukan perjalanan ke sana. Fa'ula'ika asallahu ayya'fu'anhum wa kanallahu. Fa'ula'ika. Apa ayatnya? Eh, Taib. Walayah sabila fa'ula'ika asallahu ayya'fu'anhum wa kanallahu gufuran rahimah. Kata Allah, mereka itulah yang semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka, memaafkan mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat turun kepada para sahabat. Karena memang mereka tertindas, tidak bisa. Jelas ya? Nah, kata Syekh ini sangat jelas bahwa mereka para sahabat keluar dari ancaman ayat jelas Ya, keluar dari ancaman ayat. Sebab ayat itu ada ancamannya terakhir. Yeah. Dimasukkan ke neraka dan seterusnya ancamannya. Nah, tapi setelah itu, Allah sebutkan, yeah, yang diperkecualikan telah mereka. Nah, maka Syekh mengatakan bahwa di sini ini sangat jelas bahwa mereka, para sahabat yang tidak berhijrah, itu keluar dari ancaman. Mereka diperkecualikan. ya bahwa Syubhatun, maka tidak ada lagi tersisa Syubhat. Beliau di sini mengisyaratkan, ya, seakan-akan pada poin yang ke- lima ini membantah untuk apa membantah sebagian orang yang menjadikan ini syubhat sebenarnya syubhat untuk apa Hah? syubhat menjadikan apa boleh berloyal kepada orang musyrikin ya tidak berbarok tidak berlepas diri tidak baroah ya membenci paham padahal ini Bukan pada tempatnya pendalilannya, mereka tetap membenci agama orang musyrikin. Dari mana didapatkan? Karena tidak ada dari ucapan para sahabat yang tidak berhijrah itu tidak ada dari ucapan mereka mencela Islam dan tidak ada juga dari ucapan dan perbuatan mereka membantu orang musyrikin dan mencintai agama musyrikin tidak ada. Berarti mereka tetap pada asalnya itu kaum muslimin. Kaum muslimin. Makanya sahabat ketika mereka membunuh, ya mereka memanah ternyata kena sahabat yang telah berhijrah mereka mengatakan kami membunuh saudara-saudara kami jelas ya? ya berarti tidak bisa dijadikan alasan ini dalil ini bahwa boleh berloyal kepada mereka sebab ini sahabat ya tinggal bersama orang musyrikin hidup bersama berdampingan nah hidup bersama berdampingan apakah mengharuskan harus loyal tidak kan kita juga hidup bernegara di sini banyak agama lain selain Islam tak ada masalah Kan begitu boleh, Paham? tetapi apakah mengharuskan itu kita loyal kepada mereka, membantu mereka, acara keagamaan mereka, ridho dengan agama mereka? Udah seperti itu, ya. dan kita sudah jelaskan di pada poin-poin yang sebelumnya bahwa Islam itu mengajarkan toleransi. Betul, tapi ya. bukan toleransi yang berlebihan yang seakan-akan ujung-ujungnya ujung agama semua sama tidak tidak seperti itu Islam inna dina indallahi islam yakini itu bahwa agama yang diraih oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanya Islam. Adapun kita hidup berdamping dengan mereka mereka atau mereka hidup berdamping dengan kita itu harapkan keislaman mereka bukan justru kita menghinakan diri -dir kita kepada mereka bukan apalagi negeri-negeri Islam, paham? Kita harapkan mereka sekedar misalnya dan ini terbukti alhamdulillah. Jelas ya, walaupun ada juga di antara kita yang berpindah agama. Nauzubillah. Baik. Saya ulangi kata beliau, fa Allah Ini sangat jelas sekali bahwa mereka-mereka ini sahabat yang telah berhijrah keluar dari ancaman. Maka tidak tersisa lagi syubhat, tidak ada lagi syubhat di sini. Itu tidak ada dalil pada kisah mereka ini bahwa bolehnya berloyal atau tidak berlepas diri dari agama orang-orang musyrikin. Lakin liman toleran ilma akan tetapi ini bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Maksudnya apa? Iya kalau orang yang belajar menuntut ilmu, Allah fahamkan dia. Dan darah syubhat bagi mereka jelas bahwa ini mereka diperkecualikan oleh Allah karena mereka tertindas lemah. Kan begitu? Saya ambil contoh, di zaman Imam Ahmad juga seperti itu. Di zaman Imam Ahmad ketika Imam Ahmad rahimahullah tak disiksa di situ. Karena mazhab negara pada waktu itu, Al-Quran adalah makhluk. Imam Ahmad dipaksa untuk, dipaksa untuk apa? Mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Padahal sepakat para ulama salaf dari zaman sahabat sampai yang datang setelahnya bahwa siapa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk kafir. Tapi mazhab negara pada waktu itu, itu mazhabnya itu akidah negara pada waktu itu. Imam Ahmad dipaksa untuk mengatakan itu disiksa sampai di penjara, dicambuk. Tapi beliau tidak mau mengatakannya. Tetap beliau mengatakan Al-Quran karena Allah. Firman Allah bukan makhluk. Ulama-ulama yang lain antum tahu. Dia katakan. Seperti Ali Al-Madini. Ditanya Al-Quran makhluk atau bukan? Makhluk. Tapi di alam tetap meyakini. Sebab takut dibunuh. Disiksa. Tidak, tidak mampu dia seperti Imam Ahmad menahan cambukan, menahan ini, menahan tekanan, menahan kezuliman. Ini menunjukkan bahwa tapi Imam Ahmad apakah mengatakan kamu kafir? Jahmiya kau. Ya. Yeah. Imam guru Imam Bukhari. Yeah. Tapi yeah. mereka tidak seperti itu. Karena Imam Ahmad tahu bahwa mereka dia ini tidak bisa seperti saya. Dia ini lemah. Yeah. Ulama-ulama yang lain juga begitu mengatakan aku orang makhluk tapi dalam hatinya apa? Mengatakan aku orang firman Allah firman Allah hanya untuk terselamatkan dari Yeah. siksaan bahkan mau dibunuh. Yang pertama, yang kedua, keadaan mereka di Imam Ahmad beda. Imam Ahmad ketika diseret ditarik keluar di depan khailah, di depan masyarakat, di depan warga, di depan manusia diperintahkan untuk mengucapkan Al-Qur'an adalah makhluk. Manusia sedang membawa pulpen dan buku. ingin menulis. Imam Ahmad walau itu imam. Ketika beliau mengatakan sesuatu, maka manusia mengikutinya. Maka Imam Ahmad di depan manusia mengatakan Al-Quran kalam Allah gairu makhluk. Padahal orang-orang mengharapkan orang-orang negara pada waktu itu ya Al-Gujunya -Guj -Al dan seterusnya mengharapkan bahwa Imam Ahmad mengatakan Al-Quran makhluk. Kalau Imam Ahmad mengatakan Al-Quran adalah makhluk maka orang-orang akan mengikutinya. Maka Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad ta'ala tetap berkeras meyakini Al-Quran adalah firman Allah bukan makhluk. Sama mereka seperti itu. Tapi mereka saling memberikan uzur di antara mereka. Ini sama sahabat persis. Sahabat yang berhijrah, yang memanah mereka, mengatakan, Kotalna ikhwanana, kami bunuh saudara-saudara kita ternyata. Karena mereka tahu bahwa mereka tidak berhijrah karena keadaan yang berbeda. Ya. Jelas ya? Keadaan yang berbeda. Makanya turun ayat memperkeculikan. Jelas ya? Taib. Nah, makanya ini kata beliau tidak ada syubhat di sini, tapi bagi orang yang melentut ilmu. Ya. Ini menunjukkan juga faedah di sini bahwa buah dari ilmu itu ikhwan, asar dari ilmu, pengaruh ya atau hasil dan buah dari ilmu itu adalah ketika syubhat itu hilang. Tidak ada kerancuan di dalam hatinya lagi itu buah dari ilmu. Sebagaimana yang datang oleh para ulama Syahsa dia juga mengatakan seperti itu. Syahsa di taala mengatakan ilmu itu dikatakan bermanfaat ketika hilang dari dia dua perkara syubhat dan syahwat syubhat dan dan syahwat itu dikatakan ilmu yang bermanfaat kenapa karena ilmu ini pasti menghilangkan dua ini syubhat dan syahwat ini dua senjatanya iblis untuk menyesatkan manusia syubhat dan syahwat Paham? Syubhat itu kerancuan dalam agama yang sesat dia katakan bat yang sesat dia katakan al haq yang hak dikatakan sesat yang batil dikatakan al haq al haq dikatakan batil ini syubhat dan ini awal muncul kesyirikan di, di di, di muka bumi karena ada syubhat ada kerancuan sebagaimana yang terjadi di zaman nabi nuh kaumnya nabi nuh jelas syahwat di sini syahwat dunia wanita harta ini juga senjatanya iblis tapi yang paling kuat yang iblis eh, ya menyesatkan manusia adalah syubhat. Karena sini kesyirikan dan bid'ah. Paham ya? Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan dua senjata juga untuk orang-orang yang beriman untuk melawan dua senjata iblis. Itu ilmu agama dan kesabaran. Dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahdu nabi amrina lama sabaru wa bi ayatina Kami jadikan mereka imam, panutan-panutan di tengah kaum mereka. Orang-orang berilmu, apa sebabnya? Lama sobaru, tatkala mereka bersabar. Kata para ulama, bersabar ini untuk menangkis senjatanya iblis, syahwat. Wa kanu bi -ayatina yuqinun. kata Allah, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Ini ilmu. Untuk menangkis senjata iblis apa? Syubhat. Nah, makanya dua ini. Asak di mengatakan, berarti ilmu itu bermanfaat ketika dihilang dari dia dua perkara ini. Dia belajar-belajar tapi syubhatnya masih banyak. Eh, duduk belajar, tapi syubhatnya di kepalanya belum bisa hilang. Eh, masih mengatakan, misalnya, Allah di mana-mana, masih berarti belum bermanfaat ilmunya. Kan begitu, masih banyak perkara-perkara yang syubhat di kepalanya, perkara bid'ah, khurafat, belum bermanfaat ilmunya. Jelas, walaupun mungkin pakaiannya seperti apa, ya, pakaiannya agamis belum dianggap dia orang-orang berilmu. Kemudian yang kedua, hilang dari dia apa syahwat. Entah itu kecondongan kepada wanita, dunia, harta dan jabatan, dan seterusnya. Cuma untuk melihat para ulama, orang-orang yang memang pantas dikatakan mereka penyandang ilmu. Bagaimana keadaan mereka? Bagaimana keadaan mereka? Para imam. Jelas ya? Nah, di sini Syekh juga sebutkan ini syubhat ini tidak akan ada. Hilang bersih syubhat ini. Tidak ada syubhat di sini. Tapi lakin liman tolam Bagi orang yang menuntut ilmu agama. Bi khilafi man lam Berbeda dengan orang yang tidak menuntutnya. Yang tidak menuntut ilmu. Tidak belajar. Ya. Di sini kita menambil pelajaran yang lain bahwa keutamaan mereka-mereka mereka yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Allah selamatkan mereka. Itu mereka ahli sunnah. Lihat ya, antum lihat ketika di zaman para sahabat itu tidak ada. Ya. Agama itu disitu bersih, suci. Sebagaimana kata Nabi Tarok Tukum Al Hariha. Saya tinggalkan kalian di atas dua perkara yang sangat putih, bersih. Malamnya seperti siangnya. Ya. Agama itu suci, bersih. Terlihat itu terjadi di zaman para sahabat. Nabi masih hidup. Nabi meninggal. Ya para sahabat ada terjadi beberapa fitnah di situ kalangan mereka sahabat, tapi belum ada pemikiran pemikiran bid'ah. Ya, nah, nanti di akhir akhir pemerintahan khulafal ali bin abi thalib muncul fitnah khawarij satu-satu muncul. Ya. ya, di akhir masa sahabat meninggal sahabat sahabat yang senior, tinggal sahabat sahabat yang junior ibnu abbas anas bin malik muncul fitnah Pak Selesai generasi sahabat, meninggal semua sahabat, nah, besar fitnah di situ besar muncul Mu'tazila, muncul Jahmiyah, muncul di situ. Itu setelah zaman sahabat ke bawah. Coba temuian Tetapi bagaimana Allah SWT tetap menyelamatkan mereka ahli sunnah pada zaman itu. Mereka tidak terpengaruh. Ya. Jelas ya, Allah selamatkan mereka. Makanya dulu Muhammad bin Sirin mengatakan, seorang tabi'in yang mulia, Rahimahullah Ta'ala, Kunna la nas'alu anan isnat. Dulu kita tidak bertanya tentang sanad. Maksudnya apa? Ketika sahabat masih hidup, tabiin ambil ambil hadis dari sahabat, tidak bertanya, tidak tidak bertanya kepada para sahabat. Ini dari mana engkau dengar? Sebutkan sanatnya. Sebutkan rantai periwayatannya. Tidak tidak ditanya. Ya, ya karena jelas kalau sahabat yang mengkhabarkan pasti dari sahabat Hah? Dan Rasulullah pasti. Sahabat mau bohong? memasukkan hadit. Ya, kan tidak mungkin. Makanya kata Muhammad bin Sirin, kunna dulu kami di zaman sahabat lah nas isna. Tidak bertanya tentang rantai sanad. Dari mana kau dengar? Walam kata beli walam mawakatil fitnah. Tatkala sudah terjadi fitnah muncul kodaria orang-orang yang menyimpan dalam masalah takdir, ya, yang mengatakan perkara itu baru. Nanti Allah tahu itu nanti terjadi. Sebelum terjadi Allah belum tahu. Ini muncul di akhir masa-masa sahabat. Ibnu Ibn Abbas masih hidup. Muncul itu Muncul-muncul Banyak bid'ah yang muncul Kata Muhammad bin Sirin Lama fitnah Sammulana rijalakum tatkala fitnah sudah muncul Sudah bertebaran fitnah di mana-mana Ada khobar Sammulana rijalakum Sebutkan Rijal-rijal kalian Itu sebutkan Rantai periwetan kalian Di mana kalian ambil ingkar ahli sunnah Naqbaluhu Kalau dari ahli sunnah kita ambil ingkar min ahli bidah truku Kalau dari ahli ah kita tinggalkan jadi nah, itu baru, baru, muncul. Makanya bentuk penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap agamanya dengan adanya panat rantai periwayatan. Ya, karena betapa banyak manusia yang memasukkan hadith yang berbicara atas tanpa ilmu sembarangan. Ya. Maka ada para ulama, para imatu salaf yang menjaga hadith-hadith itu. Dari kepalsuan, dari kelemahan, dari cacat. Seperti Imam Bukhari, Ya. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala muncul sohihnya. Sohih Bukhari. Kitab tersohih. Kitab ter yang paling sohih setelah Al-Quran. Hadit-hadit sohih Bukhari. Ya. Ketika beliau kecil, beliau mimpi. Ayahnya yang mimpi. Ya. Bahwa Imam Bukhari me membersihkan lalat dari wajah Nabi SAW. Membersihkan lalat dari wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata takwil mimpinya, makna mimpinya adalah Sahih Bukhari membersihkan hadit-hadit yang lemah dan hadit yang yang palsu. Itulah Sahih Al Bukhari. Ya. Ini menunjukkan bahwa nikmat betul orang-orang yang berada di atas sunnah, ya, di istiqomah kanun Allah belajar agama itu nikmat. Mayuridullahu bi khairan Siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah fakihkan dia, Allah fahamkan dia, Allah gerakkan hatinya untuk mau belajar. Itu Allah inginkan kebaikan untuk dia. Kata para ulama kebalikannya, sebaliknya. Berarti kalau ada orang yang bermasa bodoh, malas-malasan, berarti Allah inginkan kejelekan untuk dia. Karena Allah tidak gerakkan hatinya untuk mau belajar. Ya, bermasa bodoh saja. Jelas ya? Nah, di sini saya jelaskan bahwa Berbeda dengan mereka-mereka mereka yang belajar. Balqalallahu fihim. Bahkan Allah berfirman terhadap orang-orang yang seperti ini. Ya. Summum bukmun amyum fahum la yarji'un. Tuli. Ya. Bisu. Buta. Summun. Tuli. Bukmun. Bisu. Amyun. Buta. Fahum la yarji'un. Mereka tidak bisa kembali. Tapi melihat mereka, tidak tuli ada telinganya bisa mendengar tidak buta ada matanya tapi kenapa Allah katakan bukmun yeah. la kenapa karena tidak bermanfaat ayat-ayat dibacakan kepada mereka tidak mau mengangkat kepala mereka untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala bermasa dengan agama Allah ya sudah dikatakan summum bukmun ya kan tuli bisu dan buta dalam ayat yang lain apa ulaika kal an'am balhum adol. Mereka mereka itulah seperti binatang ternak balhum adol. Bahkan mereka lebih lebih sesat. Ya. Allah katakan falum ayunun lai besiru nabiha. Mereka punya mata tapi tidak melihat. Falum adanul lai esmaun nabiha. Mereka punya telinga tapi tidak mendengar. Nah, ini mereka sumun bukum umyum faun layar jun. Terakhir boleh ingatkan. Wa man fahimaha dal ma ini intinya sebenarnya. Di tempat yang kelima ini, pelajaran yang paling penting, yang inti dari poin yang kelima, kalau tadi itu di sela-sela pembahasan faida-faida petikan-petikan faida yang disebutkan sebutkan itu, ya, faida lain. Tapi intinya ini, ya, dari kisah hijrah yang antum pahami tadi, sahabat tidak berhijrah, ya, tapi mereka masih di, dikatakan saudara seiman dengan sahabat yang berhijrah, ya. Apa intinya? Kata beliau, Waman fahimah adalah Siapa yang memahami tempat kelima ini, poin kelima ini, pelajaran yang kelima ini, Walladhi khoblah. Dan poin yang ke sebelumnya, yang keempat. Tentang apa yang keempat, ada yang ingat? Hah? Poin yang keempat, so ini kan yang kelima. Yang keempat apa? Ah, tentang Abu Talib. Tentang Abu Talib. Yang menolong Nabi ketika berdakwah, memelihara dari kecil sampai besar ya, ya, yang tahu ternyata agama Nabi itu benar, tapi tidak mau masuk Islam gar gara-gara apa? Asobia saja, takut dicela dan oleh kaumnya takut, ya, dibilang, ya. sudah meninggalkan agama nenek moyangnya, itu saja. Tapi tahu bahwa agama ponakannya ini benar, Islam yang benar. Paham ya? Kata Syekh, kalau kamu paham siapa yang memahami yang kelima dan yang sebelumnya tentang kisah Abu Talib dan kisah sahabat yang tidak berhijrah ini. Ya. Fahimah hasan al-Basri. Dia akan memahami inti dari ucapan Hasan al-Basri. Maksudnya apa? Kalau kita lihat ya secara seksama dua kisah ini, kisah Abu Talib dan kisah sahabat yang tidak berhijrah. Ternyata betul ucapan Hasan al-Basri. Apa itu ucapan Hasan al-Basri? Rahimahullah. Hasan al-Basri itu tabiin, muridnya sahabat. Tapi dia tidak bertemu dengan sahabat yang senior. Jadi ini, sebagaimana, sebagaimana sahabat itu, Ikhwan, sahabat itu juga berjenjang-jenjang. Ada yang senior, ada yang junior, tabin juga begitu. Tabin juga ada yang tabin senior, dan ada yang junior. Yang senior itu yang bertemu dengan sahabat yang senior, sahabat yang tua. Ya. Tapi ada tabin yang junior, dia bertemu dengan sahabat-sahabat yang junior saja, seperti Anas bin Malik. Ya. Kan Anas bin Malik yang sahabat yang paling terakhir meninggal, kan di Madinah, seperti Abdu Abbas. Ibnu Umar. Nah. Tapi mereka kan tidak bertemu dengan Umar bin Khattab, Abu Bakar As Siddiq, yeah. Umar bin Affan. Jelas ya. Nah, ini juga tabiin, tapi teman tabiin yang junior. Tapi Imam Hasan al -Basir banyak ucap ucapan-ucapan hikmahnya. Apa kata beliau? Kala Laisal <tuh> imanu bitahalli Wala bittamanni Walakin ma'ok wa qarafil qulubi wasadaqatul a'malu. Ini antum pegang ucapan indah sekali ucapannya. Ayah, kata beliau, "Laisal imanu bit tahalli wala bit tamanni, walakin ma wa qarafil qulubi wasadaqatul a'mal." Iman itu bukan dengan perhiasan yang nampak, pakaiannya, sorbannya, jubahnya bukan. Ya. Dan bukan juga dengan angan-angan, Ah saya mau ini, saya mau itu, saya mau istiqomah, saya mau anu, saya Bukan cuma dengan angan-angan, saya ingin, saya ingin Iman itu <tuh> Tapi iman itu adalah apa yang tertinggal dalam hati amal Dan dibenarkan dengan amalan, itu iman Betul tidak? Coba antum lihat ucapan ini Pahami baik-baik, terapkan kepada Abu Bisa? Saya ulangi ucapan Hasanul Basri Iman itu bukan dengan yang nampak bukan dengan Nasa, bukan dengan bapak saya ini keturunan ini, bukan, bukan. Kena Abu Talib, ya kan? Abu Talib orang Quraisy, suku terpandang. Ya, itu juga sebabnya justru itulah karena terpandangnya kaumnya, ya dia bahkan dia adalah orang Quraisy yang paling afdol, sukunya Nabi Sallam. Dan Quraisy juga bermacam-macam kabilahnya, bermacam-macam keluarga-keluarga besar. Nah, keluarga besar Nabi Sallam yang paling mulia di situ, makanya Nabi memilih Nabi dari keluarga itu, Jelas? Justru karena orang terpandangnya lah itu dia tidak mau mengikuti. Kenapa? Malu. Masa mereka agamanya Muhammad? Tidak enak. Nah, maaf bilang orang. Eh, padahal dalam hatinya apa? Hah? Meyakini Muhammad. Nabi Muhammad benar. Ponakannya yang benar. Islam yang benar. Eh, tapi apakah ini dianggap iman? Nah ini bahaya. Jelas ya? Eh, ini membantah sebenarnya orang-orang Ya, murjiah dari kalangan orang, -orang jahmiyah yang mengatakan iman cukup dalam hati kalau kata kalian mengatakan iman cukup dalam hati Fir'aun beriman Abu Thalib beriman ya Fir'aun tidak ikut kepada Musa AS, menolak Nabi Musa bahkan membunuh Nabi Musa masih mending Abu Thalib ya sekafir-kafirnya Abu Thalib masih membantu menolong Nabi salam nah ini Fir'aun sudah tidak ikut memerangi Musa lagi alaihissalam tapi dalam hatinya apa? Yakin Musa benar alaihi salam. Allah berfirman, "Wala qad alim tama anzalaha ulai illa rabbus samawati wal ardi basair." Kata Allah, "Kamu yakin wahai Firaun? Kamu tahu yakin yakinnya bahwa tidak ada yang menurunkan semua ini kecuali Allah dari langit." Dia yakin itu. Dalam ayat yang lain, "Wa jahadu biha wastaqara anfusuhum zulma wa ulwa." Mereka ingkari. Itu Firaun, Firaun mengingkari Musa alaihi salam. Mengingkarinya, menolaknya. Tapi jiwa-jiwanya. Bahkan ini Allah bukan menyebutkan Fir'aun saja dan pengikutnya juga. yakin sebenarnya. Hanya ada yang beriman, ada yang tidak. Siapa yang beriman? Istrinya Fir'aun. Siapa lagi? Penyihirnya. Ya kan? Penyihirnya langsung lihat satu saja tongkat yang lihat jadi ular betulan. Langsung aman Nabi Robi Harun dan Musa. Dia beriman kepada Rabbi Harun dan Musa. Selesai. Satu tanda yang dia lihat. Fir'aun berapa tanda dikasih lihat? Sembilan tanda. Kodok, kutu, darah. Keluar cahaya dari ketiknya Musa alaihissalam, tongkat jadi ulat. Tidak nah, ada mau beriman. Ya. Tapi Allah selamatkan istrinya, Fir'aun. Maka kata Nabi saw tidak ada sempurna dari perempuan kecuali tiga. Istri Fir'aun, Maryam, dan Khadijah. Jelas ya? Jadi perhati ucapan Hasan al Bukan iman itu dengan yang nampak dari perhiasan, pakaian, harta. Ya. Bukan itu nih. tolak ukur sebuah kebahagiaan. kan? Kalau kita katakan itu tolak ukur kebahagiaan. Nasab, harta, dan keturunan. Subhanallah. Berarti Korun dan Fir'aun sudah musim paling berhak. Saudara saya yang paling bahagia ya di dunia. Ya kan? Ya, korun banyak hartanya. Oh, diberikan harta yang banyak oleh Allah sampai la tanu bil Tidak mampu dipikul oleh tujuh orang yang kuat hartanya. Tapi apakah dia bahagia dengan itu? Ya, Tenggelamkan oleh Allah di perut bumi. Fir'aun lagi, lebih kaya lagi mungkin. Dia raja, penguasa. Ya, disiksa oleh Allah SWT. Di azab. Dunia alam barzah dan di akhirat. Tapi coba lihat sahabat. Bagaimana kehidupan mereka. Satu dua saja yang kaya. Yang lain hidup dengan kesederhanaan. Tapi mereka manusia yang paling berharga. Manusia yang paling bahagia. Manusia yang paling berbahagia. Ibn Qoyim rahimahullah mengatakan. Saya tidak pernah lihat. Selama saya hidup. Saya tidak pernah lihat orang sebahagia guru saya. Ibnu Taymiyyah. Tidak pernah saya lihat. Antum tahu Ibn Taymiyyah meninggal. Rahimahullah. Hah? di dalam penjara. Baca Quran 80 kali tamat khatam. Beliau itu di penjara di fitnah keluar masuk lagi. Keluar di fitnah masuk lagi penjara. Sampai meninggal dalam penjara. Sampai 20 kali lebih masuk penjara. Sampai beliau meninggal di dalam penjara. Kata saudaranya yang meriwayatkan bahwa kami mengkhatamkan Quran bersama beliau baca Quran 80 kali. Ketika mau mengkhatamkan ke 81 kali sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surah Al-Qamar pas baca itu innal muttaqina fi jannati wa fi 'inda ruhnya keluar ruhnya sungguh orang-orang yang bertakwa di dalam surga yang mengalir di bawah sungai-sungai berada di sisi Allah Subhanahu wa taala sang penguasa Meninggal Nye. disebutkan bahwa beliau ketika meninggalnya subhanallah manusia keluar di Syam itu pada waktu itu keluar semua menguburkan mengantar jenazahnya sampai putus sendal robe-robe baju tidak diperdulikan dikejar mau mengantar jenazahnya pasar tutup tidak ada masa sampai disebutkan dalam biografinya Al Bidawani Hayy Ibnu tidak ada pada hari itu orang banyak yang puasa kenapa karena tidak ada makanan tidak ada di pasar tutup toko-toko tutup semua kenapa pergi mengantar jenazahnya sampai diperkirakan ya 60 ribu orang sampai ada yang mengatakan Seratusan ribu orang ditambah perempuan iya 15 ribu orang keluar semua mengantar jenazah belum lagi imigrasi mengatakan belum lagi yang di atas atap belum lagi yang di atas atap saking tidak ada jalan full di atas atap nyaksikan ada yang diperlakukan seperti itu tidak terbayangkan bagaimana buka beliau Ibnu Qayyim mengatakan saya tidak pernah melihat bahagia orang selama saya hidup saya tidak pernah lihat sebahagia dia. Paling senang hidupnya kata muridnya Ibnu Qayyim taala. Padahal disebutkan dalam biografinya ketika beliau berjalan pakai sorban. Ada pengemis minta-minta, tidak ada hartanya. Apa yang dikasih sorbannya diambil dan sebelah dua. Sebelahnya untuk pengemisnya, sebelahnya untuk dia. Ya. Tapi coba melihat keimanan, ilmu Ucapan Rasul al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan Iman bukan tahalli Bukan dengan perhiasan yang nampak Wala bittaman, Bukan dengan angan-angan Saya ingin ini, saya ingin ini Maukah sebenarnya belajar? Mau belajar saya? Mau Tapi ucapan-ucapan saja -ucapan, tidak ada usaha Tidak terbuktikan dengan amalannya Saya mau jadi orang yang mulia Mau jadi orang yang mulia menuntut ilmu Allah muliakan al menyisil amal al menyisil amal Aman sedang perbuatan. Ya. Apa yang kita pelajari dalam ilmu? Apa yang kita pelajari? Al-Quran dan hadis, coba lihat Al-Quran, diturunkan melalui malaikat yang paling mulia, diturunkan ke, 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 kepada nabi yang paling mulia, diturunkan di bulan yang paling mulia, diturunkan pada malam yang paling mulia, dalam bulan Ramadan. Lailatul Qadar. ya? Kan semua yang berkaitan dengan Al-Quran itu kemuliaan. Jadi, kata para ulama, kalau kalian ingin kemuliaan, di dunia dan di akhirat pelajari Al-Quran, ilmu. Tidak ada jalur kemuliaan kecuali itu. Ya kan? Tidak ada jalur kemuliaan, jalan kemuliaan kecuali itu saja. Iman dan amalan soleh lahir dari ilmu agama. Dan dikatakan orang-orang yang beriman, amanu, ya yaladina amanu, kecuali dengan ilmu agama yang mereka punya. Semua berporos pada ilmu agama. Itulah jalan kemuliaan satu-satunya. Tidak ada jalan yang lain. Ya kan? Apa jalan kemuliaan? Ada yang lain jalan kemuliaan? Kebahagiaan, dunia dan di akhirat ada jalan selain kecuali jalan ilmu agama tidak ada dalam Al-Quran pujian ya yu aman wa ya wa ina wa beriman dan meramal soleh itu dari ilmu agama kenapa dia beramal Hah? orang beramal tidak nah dikatakan amalannya diterima sampai dia menuntut ilmu sampai dia mengetahui yang mana yang sunnah yang mana bukan kan syarat diterimanya amal adalah dua ikhlas dan atas sunnah Nabi SAW. Ini dengan ilmu agama. Kenapa dia beriman? Kenapa dia tawakal, bersabar? Ini karena dengan ilmu yang dia dapatkan. Ilmu yang bermanfaat di dalam hatinya. Sehingga muncul keimanan yang besar. Muncul rasa takut kepada Allah. Muncul ketawakalan sempurna kepada Allah. Penyandaran diri kepada Allah. Itulah iman. Jadi bukan dengan angan-angan saja. Walakin ma waqorofil qulub aman. Tapi kata Hasan al basri iman adalah apa yang tertinggal dalam hati, bercokol dalam hati, waqor tinggal ya dan dibenarkan dengan amalan. Itulah iman. Nah, di sini kita mengambil pelajaran bahwa sepakat para ulama iman adalah ucapan dan amalan. Ucapan, keyakinan dan amalan. Ya jelas ya. Type amalan dua amalan lisan dan amalan hati. Type ini iman. karena Allah Taala Karena ini Allah berfirman dalam Al Quran kepadanya lah naik kalimat-kalimat yang baik dan amalan soleh terangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya jelas ya. Kalau dari kisah Abu kita terapkan ucapan Rasul Basri betul. Kisah sahabat. Apa yang tumpah dari kisah sahabat? Hah? Apa yang tumpah dari kisah sahabat? Di mana kena ini ucapan, ucapan Imam Salah Basri rahimahullah dengan kisah sahabat yang tidak hijrah. Dia beriman dalam hati ada. Amalannya? Ada tapi ya. Kurang. Kan begitu. Tapi mereka di oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi uzur, diberi. Ya walaupun kita katakan tidak tidak sebesar iman mereka daripada orang yang berhijrah, sahabat-sahabat yang berhijrah. Mereka rela meninggalkan harta, tanah kelahiran, tempat tinggalnya, keluarganya karena keimanan mereka. Nah, ini membuktikan keimanannya. Mereka sudah ada imannya, ya. sudah ada Islam mengucapkan syahadat. Iman mereka, Jelas ya. taib. Makanya ucapan asal hasan basirallahu taala ini adalah ilmu yang sangat besar. Ya, laisal iman bi tahlil, wala bi tamanni, walakin ma waqara fil qulubi wa sadaqatul a'malu. Ingat itu dia ya, ucapan asal hasan basirallahu taala. Tayp, selesai. Poin yang kelima. Satu lagi ya, yang tinggalin kan namanya agak panjang ini. Tayp. Cukup dulu ya. Maka taimadul qadar. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر الأوانات الحمد لله رب العالمين